Halo guys, ketemu lagi nih sama kakak di Big Hero Toys. Guys, kakak punya banyak action figure Ultraman nih, sama superhero, ada senjatanya juga. Wah, keren-keren ya. Ayo kita ambil satu-satu guys. Nah, yang ini dulu nih. Wah, lihat kombinasi warnanya. Keren abis, ada warna ungu, warna merah, sama warna abu. Sepertinya ini bisa digerakkan nih. Wah, keren guys. Dia bisa mengeluarkan jurus. Ini Ultraman 3 Multi-type. Mantap kan? Ayo kita simpan. Kita ambil dulu Ultraman ya guys. Nih yang ini nih. Wah, keren nih. Lihat warnanya, warna abu, ada warna merahnya juga. Di dadanya ada logo X. Ini Ultraman X. Wah, lihat tangannya membentuk huruf X. Dasar kamu, si paling X. Hehe. Nah, ini guys. Wah, lihat tangannya seperti sedang menari ini. Ini warnanya warna merah, ada warna hitam, ada warna hitamnya, ada warna abu. Matanya besar, tidak salah lagi. Ini Ultraman Jin Primitif. Ini bisa digerakin juga nih. Tuh, lihat. Dia bisa joget. Keren ya. Nah, guys, ini Ultraman apa nih? Warnanya hitam. Wah, lihat mukanya. Ih, serem. Warnanya hitam sama merah nih. Bisa digerakkan. Ini Ultraman Dark Zagi. Dia Ultraman kegelapan guys. Ultraman jahat nih. Nah, ini juga masih Ultraman jahat nih. Matanya kayak tadi ya, kayak tadi Ultraman Jin, mirip. Cuman ini warnanya hitam sama warna abu. Ini Ultraman Belia. Dia juga Ultraman jahat guys. Hei, jahat kamu. Jangan jahat lagi ya. Nah guys, ini apa nih? Wah, ini masih Ultraman 3 guys. Tapi Ultraman 3 nya warnanya warna ungu sama warna abu. Ini Ultraman 3 Sky. Wah, keren ya. Meskipun kecil, dia tetap keren. Mantap. Nih, ini juga nih kecil. Wah, ini banyak warna abunya nih.
warna abu sama biru. Ya, tanduknya ke depan. Kalau yang tanduknya ke depan, tidak salah lagi nih. Ini Ultraman Dina Miracle. Nah guys, ini ada lagi nih Ultraman nih yang kecil. Nah ini warnanya merah, ada tanduknya, tanduknya ada 3 tuh. Ini Ultraman Leo. Nah guys, kalian lihat gak tuh ada musuh-musuh Ultraman? Yuk kita ambil yuk. Nah ini nih, lihat. Wah, seperti jagung. Kepalanya kecil tapi badannya gede nih. Ini musuh Ultraman loh, si Red King. Ultraman nih, wah dia punya kekuatan kegelapan. Ini kepalanya mirip apa ya? Kayak mirip monyet, orang utan, ya pokoknya itu deh. Ini musuh Ultraman nih, si Mephilas. Nih masih ada nih. Ini juga musuhnya Ultraman guys. Wah, lihat kepalanya kayak burung. Tapi tangan dan ekornya kayak kalajengking. Bentuknya aneh ya. Musuhnya Ultraman bentuknya aneh-aneh. Namanya juga monster. Nah, kalau ini si Beamstar. Ini satu lagi nih musuhnya Ultraman. Wah, lihat ada muka orangnya di dalamnya. Kepalanya kayak kepala siput. Ini si Kanegon. Wah lihat guys, ini ada senjata nih. Wah lihat, berbentuk cakar, kayak cakar kalajengking. Keren nih. Ini senjata Ultraman Gear guys. Kita punya Ultraman Gearnya nih. Nah warnanya mirip kan guys. Nah ini senjatanya nih. Nih senjatanya buat kamu. Wah kayaknya kebesaran guys. Nah guys, ini gede-gede nih. Wah ini masih ada Ultraman. Kami dulu Ultraman ya. Nah guys, tahu gak nih ini Ultraman apa? Warnanya merah dan warna abu, motifnya seperti ini nih. Kepalanya kayak pakai helm. Ini Ultraman Mebius. Kalau yang ini Ultraman apa ya? Aku nggak tahu nih. Tapi kalau dilihat dari logo dadanya, ini kayak Ultraman Ob. Sepertinya ini Ultraman Ob Hurricane. Ya.
Nah guys, tinggal action figure superhero nih. Semuanya gede-gede. Ambil yang mana dulu guys? Ini dulu nih, warna hijau. Wah, dia tersenyum. Badannya berotot, warna hijau. Ini si Green Hulk versi kartun. Hulk smash! Bagus ya, besar nih. Wow, berat. Keren. Nih, ini juga gede guys, besar. Wah, tuh tangannya tuh lihat, dia bisa mengeluarkan repulsor. Warnanya merah, ada emasnya. Ini si Iron Man versi kartun. Sounds like you're having a night like mine. Trying not to get blasted into dog food. Nah guys, ini semuanya warnanya hitam. Nah, kita ambil yang ini dulu nih. Nih lihat, wah kostumnya lihat guys. Wow, detail banget, keren. Bagus ya, kayak pakai baju polisi. Dia sedang memakai baju penyamaran loh sebenarnya. Ini si Spider-Man naik monkey. Good riddance. Nah, yang ini dulu guys. Nah, ini warnanya hitam, ada abunya. Ih, matanya merah. Tapi dia baik kok. Ini si War Machine. Ini yang terakhir nih guys. Wah, warnanya hitam, dia punya kalung tuh. Kalungnya merupakan salah satu ciri khasnya loh. Nih, tangannya juga bercakar. Wah, dia raja loh, raja dari negeri Wakanda. Ini si Black Panther. Nah guys, udah abis nih. Nanti kita lanjut unboxing di video yang berikutnya ya. Jangan lupa guys, di like, di komen, dan di subscribe. Dadah.